Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Kalian udah mulai penasaran belum buat penampilan kita di acara drama musikal Panggung Boneka Jalu Jaki nanti? Jaki udah gak sabar banget nih kakang, pengen cepet-cepet tampil. Tapi kita harus masih perlu banyak latihan lagi nih Jaki. Iya kakang, biar bisa memberikan penampilan yang terbaik. Gimana kalau kita langsung latihan aja yuk? Semuanya harus jadinya kamu anak yang ambisius. Emang aku gitu ya? Maaf ya. Nah, ini tempat yang pas nih buat kita latihan. Jadi penasaran saya, emang ini bambu bisa jadi kayak gimana sih? Ya pasti keren dong Romli, kan kita udah bawa pelatihnya. Ada Bah Ocin, sehat Bah? Sehat, Alhamdulillah. Lagi mau latihan angklung ya? Gimana Jaki latihannya? Mulai hafal kan? Mulai deg-degan nih Kang, soalnya udah mulai latihan di panggung nih. Tapi jangan sampai bikin down ya Jaki, malah harus jadi pemicu untuk tambah semangat. Kan nanti kita akan ditonton sama banyak orang. Iya Kang, Jaki akan lebih semangat lagi latihannya. Yuk kita mulai lagi. Iya, syukur ya, Jer. Kemarin kita kebingungan. Iya dong, siapa dulu yang ajarin? Bu Tati. Jer baru pulang dari Jepang, guys. Ini baru pulang dari Afrika. Dari Afrika, dia pulang dia ke Jepang. Ini makanya... Main angklung tuh ya. Bisa jadi ini kita bikin episode penuhnya besok ayam juga. Karena ini ada yang panggungnya di modif semalam gue. Karena kan bukan di sini ada orang yang buat episode barunya kan. Saya kan. Ada tepuk tangannya. Ini dia peta seni SDN Al-Hakim. Kita sambut peserta pertama. Kalau belakangnya. Wow, tuh luar biasa, tepuk tangan dong untuk peserta pertama kita. Terima kasih hormatnya, hormatnya, dadah. Oke. Belum. Ain't got time to be tripping, dicking around to the end. Siapa yang dinobatkan menjadi juara satu? Dengar-dengar ini Jalu Jaki mau mempersembahkan lagu barunya ya? Boleh? Boleh angklungnya dititipkan ke temannya dulu. Iya. Yeah.
Oke guys, sekarang kita akan lihat itu ya, pakai kostum. Tertip ya. Tapi belum ada itunya, apa namanya? Setnya belum, propertinya belum. Aku punya seekor sapi. Gini nih. Pegang tengah. Tangan kiri di tengah. Nah, ini enggak, bukan gini. Kiri kanan. Nah. Ya, yang tinggi di sebelah kanan. Nah, betul. Nah. Ya. Gitu, ya. Oke. Nanti Bang Romli di situ. Di situ. Enggak, di situ. Udah dirubah. Ayo. Bang Romli di situ ya. Ya. Ini nih. Pak, ini langsung dipakai. Iya, jadi kita langsung pakai angklungnya juga. Jadi nanti besok semua penonton akan pegang angklung dan ikut bikin karya bersama secara mendadak. Ini teknologinya ditemukan sama tim gue dari Ari. Ini pokoknya sebetulnya metode untuk teman-teman kita tunarungu ternyata bisa untuk semuanya. Bermain angklung dan menyenangkan dan gampang. Ayo. Suaranya kurang semangat gitu. Sekali lagi ya. Gimana suaranya Pak Ocin? Bagus enggak? Bagus. Ah, gitu atuh. Calon sukses enggak boleh lemas. Nanti dikira lagi tipes. Apalagi ini Abah lihat isinya masih muda-muda. Harus semangat terus ya. Ya udah. Yang ini di sini. Daripada nemuin, yang tinggi di kanan. Yang tinggi di kanan. Nah, yang tinggi di kanan. Nah, biar lihat angkanya. Bu RT. Bu RT itu kebalik. Ganti baju, oh ya sengaja. Iya maaf. Iya ya, teman-teman aja yuk. Doain besok ya. Besok jam 3 dan jam 7 doain. Kalau kita main ini, cublak-cublak suang neneng kelenteng, mampu ketumbuk gudel, patah boleh dah. Kita main.
bisa kagak sih kalau ngucapin salamnya jangan di kuping saya? Berisik kan? Astagfirullah, Bang Romli. Kelihatan gangnya ya. Bukannya salah harus dijawab, malah marah-marah aja. Dosa lo. Waalaikumsalam. Dah, puas. Udah, saya mau kerja lagi dulu ah. Dah, dadah. Jalu, soal lomba seni di sekolah kemarin teh, kamu udah tahu belum? Kita mau bikin apa? Gimana kalau kita bikin paduan suara? Yang memimpin nyanyinya, ya Beta lah. Suara Beta pasti bisa bikin kita bilang. Mari kita dekat, membela yang benar. Stop, 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 Tommy. Pusing aku ngerungokke suaramu. Gimana kalau kita misalnya joget aja? Joget-joget TikTok gitu, pasti seru. Jaki mau mbak ikutan joget. Ayo Jaki, boleh. Nanti Mbak Lasmi ajarin kamu yuk. Asik. Jangan deh, kurang greget kalau cuma dance dan nyanyi. Kurang unik gitu loh. Terus naon dong Jalu, Amin teh pengen menang. Coba ya, aku pikirin dulu. Ayo Tubu Tati, bisa kita mulai latihan akronnya. Kalau penonton mau ikutan gak? Mau. Kok kurang semangat gitu sih jawabnya? Mau ikutan gak? Mau. Oke, langsung aja. Satu, perhatikan angka yang tertera di angklung kalian. Coba cek dulu, periksa dulu kalian angka berapa. Udah inget? Dah. Nanti di layar akan muncul balok-balok warna-warni yang akan jatuh ke posisi angka kalian. Tiga, tugas kalian tinggal menggoyangkan angklung saat balok warna-warni menyentuh posisi angka kalian. Empat, mengerti teman-teman semua? Mengerti. Jaki ya, tuh ini masih dalam rangkaian Hari Anak Nasional. Mudah-mudahan makin banyak lagu-lagu anak-anak di Indonesia. Setuju? Setuju. Nah sekarang coba berdirinya berdasarkan kelompok masing-masing. Alhamdulillah ya, semua masih bertahan di sini sampai akhir. Seru kan main angklungnya? Nah nanti kita main angklung lagi ya. Yang pasti jangan lupa tonton terus cerita seru lainnya di channel The Hakim Junior. Panggung boneka Jalung Jaki. Ya, ceritanya seru-seru, lucu-lucu, dan yang pasti karakternya kemes-kemes kayak Abang Acin. Jangan lupa terus subscribe, ya, like, komen, dan share The Hakim Junior. Ya, sampai berjumpa lagi semuanya.
Terima kasih juga untuk Galeri Indonesia Kaya. Tunggu pertunjukan yang lainnya. Alhamdulillah, latihannya hari ini lancar ya. Kita jadi semangat juga karena ada Ayah. Semoga acara drama musikal panggung boneka Jalu Jaki bisa disukai sama teman-teman semua ya. Iya Kakang, dan bisa memberikan inspirasi buat semuanya. Jadi gak sabar deh Jaki pengen cepat tampil dan memberikan yang terbaik. Bismillah ya Jaki, semoga acara drama musikal panggung boneka Jalu Jaki diberi kelancaran ya. Amin. Jadi teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share The Hakim Junior. Assalamualaikum teman-teman. Bye-bye. Semua pemain termasuk Jalu Jaki, semua pendukung acara sudah pulang. Gua harus melanjutkan ngeset panggung karena takutnya ada miskom. Jam 1.36. Akhirnya udah selesai. Ya tinggal dikit lagi lah. Jam 2 selesai total. Lihat dari pihak galeri Indonesia Kaya juga. Sen sini. Nih, sampai dijagain banget. Oke lah ya. Oke, kalau misalnya saat gini tuh emang pada sampai malam gini juga ya? Sampai malam. Sampai beresnya slow aja lah. Oh gitu, iya iya. Tapi ini termasuk penuh juga ya? Biasanya simpel-simpel juga ya? Iya, ini banyak kali ini. Biasanya nggak kayak gini. Ada banyak konsep-konsep batu ya, pohon-pohon juga. Ya udahlah, biarin. Oke guys, thank you ya. Udah ngantuk, bentar lagi gue harus nganterin Jalu. Tanding kuda dulu lagi, parah. Oke, doakan sukses ya. Assalamualaikum.